Seorang wisatawan asal Rusia tersesat saat mendaki Gunung Sangiang di Tabanan, Bali. Korban mengaku terjatuh di jalan yang terjal dan tersesat. Petugas gabungan setempat menemukan keberadaan Igor, warga negara Rusia yang tersesat di Sangiang, Kabupaten Tabanan, Bali. Sebelumnya, wisatawan asal Rusia bersama rekannya Maximo Tanchen dan Maria Loginova mendaki Gunung Sangiang melalui Banjar Dinas Gunung Sari Umakayu. Setelah mendaki kurang lebih sekitar 1,5 km, dua rekan Igor merasa kelelahan serta memutuskan untuk kembali, sedangkan Igor melanjutkan pendakian seorang diri kemudian tersesat hingga akhirnya ditemukan petugas. Kapolres Tabanan mengimbau kepada masyarakat sementara jangan melakukan pendakian di masa PPKM darurat untuk menekan angka COVID-19 di Pulau Dewata. Slowly, but it's a way. It's like this, not like this. Like this is kind of dangerous, and plans is over. Sudah sempat menyampaikan kalau ingin mendaki agar mengajak atau membawa pemandu, tapi yang bersangkutan menyampaikan tidak usah. Saya sudah sering mendaki kan gitu. Nah ini. Untuk pos-pos penyekatan sudah ada, dan memang sekarang saat ini dihimbau untuk tidak berpendakian dulu. Sementara ditutup, tapi yang bersangkutan tetap melakukan pendakian.